akan mengundang saudara-saudari sebagai tim pemenang FNB Murti di tingkat kecamatan. Ratusan tim pemenangan FNB Audi Murti yang hadir dikukuhkan mulai dari koordinator kecamatan, koordinator lapangan, koordinator desa, dan koordinator dusun di Gedung Serbaguna HKBP Balige pada Selasa 1 Oktober 2024. Pengukuhan ini dihadiri langsung Paslon Bupati dan Wakil Bupati FND Napitupulu dan Audi Murpi Sitorus yang didampingi Wakil Ketua Tim Pemenangan Kabupaten Robinson Sibarani dan beberapa anggota Tim Pemenangan Kabupaten lainnya. Effendi menyampaikan paslon Effendi Audi Murpi yang didukung dengan beberapa konsultan pemikir program pembangunan sudah diajak bekerja sama dan mengkaji berbagai program pembangunan yang benar-benar sangat dibutuhkan masyarakat Toba. Effendi Napitupulu didampingi Audi Murpi Sitorus di kesempatan acara pengukuhan menyampaikan 8 aksi nyata yang akan dilakukan manakala paslon tersebut dipercaya dan terpilih menjadi pemimpin Toba. Disebutkannya 8 aksi nyata itu adalah yang pertama melakukan transformasi bahwa bupati dan wakil bupati adalah pelayan rakyat. Kedua, membangun desa dan menata kota. Ketiga, membangun infrastruktur utamanya jalan dan irigasi yang berkualitas, terintegritas dan berkeadilan. Keempat, pelayanan masyarakat yang responsif dan berkualitas, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, perizinan, dan kependudukan. Kelima, memperkuat komunikasi dan jaringan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Keenam, menciptakan kenyamanan dan keharmonisan lingkungan kerja yang akan meningkatkan produktivitas ASN atau PNS. Ketujuh, memastikan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan yang kedelapan, melalui BUMDES menciptakan kestabilan harga hasil tani demi kesejahteraan petani Toba. Tim pemenangan ini, kami yakin bahwa dengan bergabungnya Bapak Ibu dalam tim pemenangan ini, kami lebih semangat, kami lebih yakin berjalan untuk menuju kemenangan 27 November 2024. Tadi disebutkan bahwa ini adalah namanya tim pemenang dan tim sukses. Tengku Pardede selaku koordinator Balige tampahan di tim pemenangan FND Murpi menyampaikan bahwa tim Korcam, Kordes, dan Kordus harus solid dan berhati-hati menggunakan sosial media agar tidak memberikan isu-isu buruk atau tidak memburukkan calon pasangan yang lain. Untuk mendukung dan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon bupati dan wakil bupati. Effendi Napitupulu. Effendi Napitupulu. Dengan Audi Murpi Sitorus. Dengan Audi Murpi Sitorus. Demikianlah. Saya ucapkan dalam nama Tuhan. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas.